Piknik datang ke Tasik. Hayu orang piknik, dijamin asik. Tasik asik, Tasik siap, Tasik mantap. Menjadi satu di antara penyemarak tempat wisata di Indonesia, kota Tasikmalaya memiliki banyak sekali tempat yang menarik untuk dikunjungi. Mulai dari wisata alam, belanja, hingga kuliner yang sayang jika terlewatkan saat berada di kota Tasikmalaya. Terlebih saat bulan Ramadan, pastinya beberapa lokasi di kota Tasikmalaya akan ramai dikunjungi untuk mengisi waktu menjelang waktu berbuka atau ngabuburit. Pada saat bulan puasa, banyak sekali tempat di Tasikmalaya yang fungsinya telah bertambah. Beberapa tempat tersebut bertambah menjadi tujuan dan spot untuk ngabuburit di kota Tasikmalaya yang pastinya seru untuk dikunjungi. Bahkan, spot ngabuburit di kota Tasikmalaya ini tersedia beragam fasilitas yang bisa dinikmati oleh para pengunjung. Tidak heran jika beberapa di antaranya menjadi favorit warga kota Tasikmalaya dalam menunggu waktu berbuka puasa. Penasaran di mana saja tempat dan spot menarik untuk ngabuburit di Tasikmalaya? 1. Jalan Hazret Mustofa. Jalan Hazret Mustofa merupakan jantung dari kota Tasikmalaya. Setelah dilakukan penataan, Jalan Hazret Mustofa menjadi tempat indah yang wajib dikunjungi. Warga banyak datang ke lokasi ini untuk sekedar ngabuburit atau jalan-jalan. Para pengunjung juga dapat berburu takjil untuk buka puasa, atau bisa juga berburu kebutuhan lainnya di toko-toko yang berjejer di sepanjang Jalan Hazret Mustofa. 2. Taman Kota Tasikmalaya. Taman Kota Tasikmalaya berada di pusat kota, lokasinya tidak jauh dari Masjid Agung dan kawasan Jalan Hazret Mustofa yang terkenal. Ngabuburit di sini, para pengunjung bisa nongkrong bareng teman atau keluarga sambil menunggu waktu buka puasa dan juga berburu makanan takjil untuk berbuka. Didukung berbagai fasilitas, taman ini memang dirancang untuk sarana bermain bersama teman atau keluarga. 3. Taman Dadaha. Taman Dadaha berlokasi di daerah Dadaha Nagarawangi, Kecamatan Cihideung. Taman Dadaha memang sudah sangat terkenal, tidak hanya bagi warga kota Tasikmalaya tapi juga sampai ke daerah lainnya. Tempatnya yang nyaman dan asri, membuat betah untuk berlama-lama berada di tempat ini, terlebih sambil menunggu waktu berbuka. 4. Jalan Baru Lingkar Utara Tugu Kujang. Tempat terakhir ini memang terbilang masih baru. Banyak orang-orang yang masih penasaran untuk mengunjungi Jalan Baru Lingkar Utara Tugu Kujang ini. Jembatan Ciloseh Tugu Kujang di Jalan Baru Lingkar Utara Kota Tasikmalaya ini menjadi satu di antara tempat favorit warga. Sahabat Bah Eko Channel, mari kita eksplore tempat ngabuburit favorit di Jembatan Lingkar Utara Tugu Kujang Kota Tasikmalaya. Memiliki pemandangan alam terbuka serta kondisi jalan yang masih baru, jadi daya tarik tersendiri. Tidak heran tempat ini menjadi tujuan ngabuburit warga Tasikmalaya. Jalan Baru Lingkar Utara Tugu Kujang jadi tempat ngabuburit favorit warga kota Tasikmalaya. Jembatan Ciloseh Tugu Kujang di Jalan Baru Lingkar Utara Kota Tasikmalaya menjadi salah satu tempat ngabuburit favorit warga. Warga tampak tumpah ruah di jalan. Ada yang berjalan kaki, menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4, dan yang menjajakan kuliner untuk takjil atau buka puasa maupun pakaian. Kepadatan arus lalu lintas di Jalan Baru Lingkar Utara Kota Tasikmalaya ini mulai tampak sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Warga terutama anak-anak muda tampak nongkrong di pinggir jalan untuk menunggu waktu berbuka puasa. Para pengunjung banyak yang penasaran karena belum pernah berkunjung dari semenjak diresmikan. Banyak yang sengaja datang ke Jalan Baru terutama ke Jembatan Ciloseh Tugu Kujang karena penasaran. Penasaran sih dengan situasi Jalan Baru di Tugu Kujang yang ramai di medsos. Makanya sengaja ngabuburit ke sini, kata salah satu pengunjung. Menurutnya, Jembatan Ciloseh Tugu Kujang di Jalan Baru Lingkar Utara cukup menarik perhatian warga. Ini ngabuburit bersama keluarga, sekalian ingin tahu Tugu Kujang, ujarnya. Demikian sahabat Bah Eko Channel, semoga bermanfaat bagi sahabat Bah Eko Channel. Salam sehat selalu.